Nah, teman-teman, di bawah ini sudah ada dua unit Aneka Jaya menggunakan mesin depan lagi. Ini adalah unit kedua dan ketiga. Setelah unit pertama menggunakan Hino AK240 sudah dirilis, ini nambah lagi dua unit, teman-teman. Dari kedua nang ini menggunakan AC juga, itu ada Denso RD9, teman-teman. Menggunakan dua buah emergency exit yang bisa dibilang itu sudah standarnya dari peraturan di negara kita saat ini untuk tipe big bus ya, teman-teman. Oke, seperti apa sih untuk spesifikasi unit ini? Unit yang akan dibuat untuk lintas pulau ini. Mari kita lihat ke bawah. Sebelumnya, buat teman-teman semua, tunaikan dulu kewajiban teman-teman sebelum menonton video ini sampai akhir. Saya Dizinanto dari Karoseri Laksana. Untuk informasi lebih lanjut tentang konsultasi body bus Karoseri Laksana, silakan menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Yuk. Aneka Jaya sudah siap dirilis, teman-teman, menggunakan kaca tunggal atau single glass. Nah, untuk Discovery ini tidak ada yang double glass ya, teman-teman. Kalau pengen pakai bando, dia hanya bisa pakai variasi saja. Double glassnya ini bisanya di belah tengah, just kayak gitu. Jadi bisa ini, kalau di belah tengah ini bisa, tapi kelihatannya tetap single, cuma di belah tengah ini double glassnya kanan kiri. Kalau yang biasanya seperti unit itu kan atas bawah tuh. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk Discovery SR3 ini ada beberapa tipe model. Yang pertama yang standar. Yang standar itu yang non high deck, terus ada yang ini yang medium. Yang pertengahan antara non HD dan juga yang HD. Ini segini, teman-teman. Itu yang HD agak segini lagi, lambungnya ini naik lagi. Terus yang non HD itu ya sekitar segini aja nih untuk lambungnya. Jadi selisih segini dan nambah segini. Nah, seperti itulah. Yang HD itu ada di unitnya seperti subuh ini, Sudiro Tunggajaya dan juga Agung Sejati, itu yang tipe HD. Ini yang tipe tengahan. Untuk AK240 ini cuma satu ini. Yang OF1623 ada dua jenis. Seperti itu, teman-teman. Ini sudah pakai spion SR3 dengan ini sebenarnya dulu adalah coba-coba di unitnya Jenokanya STC, teman-teman. Kemudian ternyata banyak yang suka, ya udah dikasih kayak gini aja sekalian. Seperti itu, teman-teman. Untuk bagian depannya seperti ini. Ini ada lubang ram. Ini untuk angin-angin karena radiatornya ada di sana. Kemudian untuk ditambahkan lagi di sebelah sini karena kisi-kisi atau wafernya dari radiator itu dia sampai ke atas sini, teman-teman. Jadi cukup tinggi ya dari sini sampai ke sini. Oke, seperti itu, teman-teman. Untuk area depan unit ini juga grillnya bisa dibuka untuk maintenance area depan. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk bagian kanan-kiri unit ini seperti ini. Ini kebetulan ada dua buah. Jadi ada pintu driver dan juga ada pintu penumpang di sebelah kiri. Nah, disarankan untuk yang mesin depan itu menggunakan yang seperti ini atau swing, teman-teman. Karena di sini ada box untuk kompresor AC yang memang kebutuhannya fix ya. Kalau pakai AC dia harus ada boxnya dan maintenance-nya di sini, teman-teman. Ini cukup gede dan untuk naik turunnya pun cukup mempersempit area pintu depan. Seperti itu, teman-teman. Tapi untuk unit Indonesia kan ada pintu belakangnya, jadi bisa naik turun dari belakang, teman-teman, yang lebih longgar. Kalau dari depan sih bisa, cuma ya untuk yang ukuran badannya gede atau yang agak gemuk-gemuk ya lumayan agak sedikit terganggu mungkin ya. Seperti itu. Ini sudah di showroom, teman-teman, unitnya sudah dibersihkan, teman-teman bisa lihat di sini sudah glowing semua kanan dan kiri. Roda juga sudah disemir, ini juga sudah dibersihkan semua. Area-area yang perlu dibersihkan sudah dibersihkan. Dan untuk bagasi, teman-teman bisa lihat di sini. Ini bagasi kiri ini 1, 2, 3 oke banget, masih bisa digunakan dengan baik. Dan yang kanan ini ada satu buah tangki BBM di sini, teman-teman. Ini ada tangki BBM-nya. Nah, tangki BBM di sini, teman-teman, nih. Ini tangki BBM-nya. Dan ini di bagasi nomor 3 kiri, teman-teman. Ini bisa digunakan. Ini bisa digunakan untuk barang-barang seperti itu. Nah, kemudian kita masuk yuk, ada interiornya seperti apa, supaya teman-teman nanti ketika bepergian menggunakan Aneka Jaya yang bisa dibilang unitnya ini lintas pulau ya, biasanya untuk Pacitan sampai dengan mana ya, Lampung, Palembang mungkin ya. Teman-teman nanti yang tahu trayeknya lebih detail bisa komentar. Yang pasti sampai dari Jawa, Pacitan sampai dengan Sumatera, teman-teman. Nah, untuk interiornya sendiri, nah ini jok lipatnya, ini jok kernet, teman-teman. Jok lipat walaupun cuma kayak gini, teman-teman, ini sangat-sangat membantu kernet untuk ketika beristirahat ya. Dan ini sudah ditambahkan dengan
seat belt juga teman-teman 2 titik. Nah, kalau yang punya e-driver biasanya 3 titik. 1, 2, 3 yaitu di bagian bawah 2 dan 1 atas. Seperti itu teman-teman. Nah, dashboardnya ini seperti ini. Dashboard yang standar dari ini perlu penyegaran ya teman-teman. Nah, teman-teman udah menantikan Discovery penyegaran untuk dashboard. Ya, kita tunggu ya untuk time frame penyegaran dari dashboardnya nanti untuk Discovery teman-teman. Ini ada double din, kemudian ada lampu-lampu. Ini cukup banyak lampu-lampunya teman-teman. TV audio, ada USB chargernya teman-teman. Terus ini untuk toiletnya, ada toiletnya juga. Kemudian ini lampu interior, lampu baca. Kemudian ini ada untuk depan, ini untuk fog lamp depan. Kemudian ada adjuster lampu, dan ini ada panel untuk AC. Seperti itu teman-teman. Ini area depannya seperti ini. Untuk setir dari Hino AK240 yang sekarang setirnya itu hanya satu ini, sepertinya teman-teman. Untuk Hino AK240, Hino RM280 dan juga Hino RK280. Hino GP berbeda. Seperti itu teman-teman. Nih, okay. Ini jok bawaan dari Hino seperti ini teman-teman. Dan partisinya kita juga sudah samakan. Ini partisi yang biasa dipakai di SR3, HD, XHD maupun double decker seperti ini teman-teman. Untuk partisinya teman-teman bisa lihat. Nah, untuk jarak gangway-nya depan itu cuma segitu tok teman-teman. Jadi teman-teman kalau naik turun dari depan dipastikan safety, nyaman untuk melangkahnya, dan juga dipastikan pegangan ya, karena bagian depan ini sedikit lebih sempit. Oke, kita lihat untuk area interiornya. Seperti yang saya bilang tadi, ada USB chargernya di sini teman-teman bisa lihat ada chargernya. Nah, hanya untuk charger handphone ya teman-teman. Kemudian nah, Hino AK teman-teman, karena mesinnya di depan sini, ini banyak maintenance akses ya. Di sini ini maintenance kecil lagi, ini maintenance gede, itu maintenance lagi. Terus untuk jalur AC-nya teman-teman, engine-nya kan di bawah sini nih, jalur AC-nya ke sana di bagian kanan, kemudian naik ini, kemudian ke atas sini dan disalurkan ke pipa bagian AC yang ada di atap sana teman-teman. Nah, kemudian dari atap sana dia akan didistribusikan ke kanan kiri plafon untuk mendinginkan area ruangan cabin ini teman-teman, seperti itu. Nah, untuk seatnya ini dari Versanya Laksana teman-teman, dengan total jumlah seat sepertinya ada 40-an teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nah, 40 seat persis teman-teman. Dan konfigurasi 2 di kanan, 2 di kiri, dan ini cukup gede untuk seatnya. Jadi seatnya cukup gede seperti ini, cukup tebal juga teman-teman. Dan pastinya sudah dilengkapi dengan seat belt, karena ini sudah menjadi aturan juga dari perhubungan ya teman-teman. Untuk setiap seat pada unit bus ada seat beltnya seperti ini. Kita coba. Oke, untuk area kaki cukup longgar teman-teman. Masih ada space. Jadi untuk VIP 40 seat Pacitan Sumatera, atau bisa dibilang Jawa Sumatera, ini cukup nyaman. Nah, kemarin sempat bertemu dengan Mas Wildani, salah satu YouTuber trip report yang ada di Indonesia teman-teman. Pernah naik Aneka Jaya dari atau menuju Pacitan teman-teman, mengatakan bahwasanya untuk Aneka Jaya ini tidak terlalu se ekstrim yang dibayangkan. Jadi unit ini malah bisa dibilang cepat teman-teman dibandingkan dengan kompetitor lainnya untuk line Jawa Sumatera yang sampai Jawa Timuran ya teman-teman. Karena Mas Wildani bilang untuk unit Aneka Jaya ini, dia dari sana menuju ke sini itu tidak banyak berhenti atau tidak banyak ngetem. Jadi dia ambil penumpang maupun naikin barang itu biasanya rute atau agen-agennya sudah ditentukan, dan setelah selesai untuk menaikkan dan menata barang itu teman-teman, penumpang dan barang itu, dia langsung menuju ke tujuannya atau Pacitan atau Sumatera itu tadi teman-teman. Jadi enggak begitu banyak pemberhentian, malah bisa dibilang kata Mas Wildani ini cepat juga gitu teman-teman. Seperti itu. Oke, selain itu teman-teman, untuk melengkapi perjalanan di sini ada 4 buah speaker di sisi kiri dan di sisi kanan 4 buah lagi, jadi ada 8 speaker. Kemudian unit ini juga dilengkapi dengan subwoofer, jadi audio videonya cukup lumayan ya. Dan ada TV 1 buah di bagian depan teman-teman.
Seperti itu, kita lihat area belakang ada apa aja supaya teman-teman juga lihat di sana ada fasilitas toilet. Yuk. Nah, teman-teman, di bagian belakang ada kandang macan nih untuk tidur para kru. Jadi kru bisa istirahat di sini ketika melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, yaitu Jawa Sumatera. Teman-teman, satu kru yang sudah membawa unit ini atau menyetir unit ini beberapa puluh ratus kilometer bisa istirahat dulu di sini, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, unit ini juga ada toiletnya. Toilet ini bisa teman-teman gunakan ketika unit ini berjalan, dan pastinya dipastikan hanya kencing saja, teman-teman, untuk membasuh-basuh muka dikit lah, jangan untuk mandi ataupun untuk buang air besar apalagi, ya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, ya, seperti yang saya bilang tadi, area belakang ini trapnya yang paling longgar. Jadi teman-teman kalau naik turun yang bagian tengah ke belakang bisa melalui akses trap tangga belakang. Jadi kita coba yuk, 1, 2 kita turun seperti ini, kita buka. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini untuk trap tangga area belakang yang cukup lebar dan nyaman untuk naik turun penumpang. Kabupaten Pacitan. Ini yang belakang yang selalu saya ingat, Sasono Nuryowijoyo. Nah, ini teman-teman, kalau saya di Laksana manggilnya ini Sasono Nuryowijoyo. Nah, untuk teman-teman yang ingin bepergian menggunakan Aneka Jaya maupun sewa unitnya, teman-teman bisa call di sini, teman-teman, di 0357881091, atau teman-teman bisa hubungi nomor yang ada di media sosial dari Aneka Jaya, Instagram ada, teman-teman. Dan sukses selalu buat teman-teman. Saya Didi Zainanto dari Karoseri Laksana. Terima kasih juga untuk Aneka Jaya yang sudah mempercayakan pembuatan bodinya di Karoseri Laksana, merezekini kami semua karyawan Karoseri Laksana. Salam dari kita semua dari bawah kaki Gunung Ungaran. Dadah. Akhirnya dirilis, teman-teman, unit kedua dan ketiga dari Aneka Jaya pakai Discovery mesin depan Gunung AK240. Dua unit. Nih, kalau masih sama dengan unit-unit sebelumnya, nantinya untuk ngelem di Jawa Sumatera, ini juga ada antar kota antar provinsinya. Unit kedua dan ketiga, yang pertama sudah rilis beberapa waktu lalu. Deh, siap tunggu pak. Selamat rilis unit terbarunya Aneka Jaya. Sukses selalu.